duit 100 rupiah original tahun di tahun 1992, jadi pribadi belum lahir ini ya, belum lahir original ini tahun 1992, sedangkan pribadi itu lahirnya 1995, jadi duluan uangnya ini. Ini masa SD kayaknya, SD yo belum, pribadi belum lahir. Ini udah dipotong, ini dipotong kene nih. Dipotong pinggir-pinggir ya, Mas. Berarti ben iso mlebu HP no. Jadi ini habis dipotong ya. Maksudnya pinggirnya ini dipotong supaya bisa masuk di belakangnya HP. Kan ini di oleh pemiliknya itu di taruh di casing HP. Udah berarti belum lahir. Enggak ada.